Jadi ada dua bahagian dalam syarat kami tadi. Yang pertama adalah Pertisano memberikan taklimat hasil pertemuan beliau dengan Perdana Menteri. Kemudian Pertisano mendesak supaya semua menjumpai keadilan dalam mengatasi masalah ini, kebesaran dia. Yang kedua, syarat yang tinggi masih juga mengikuti perbincang berkenaan dengan peristiwa semalam yang berlaku di Sheraton Hotel dan mengambil ketetapan seperti berikut. PTP bersetuju bahawa telah berlaku satu pengkhianatan terbuka oleh beberapa watak yang menjadi dalang utama yang jelas bercanggah dan bertentangan dengan pendirian parti dalam perkara berkenaan dengan kedudukan Perdana Menteri. Dan akibat pengkhianatan terbuka yang dipimpin oleh beberapa dalang utama itu, ianya menyebabkan keadaan yang boleh menjejaskan kerajaan Pakatan Harapan. Ya. Jadi, ianya membawa pula kesan kepada ekonomi dan juga politik. Seperti yang kita boleh tengok hari ini, ringgit dan juga perlindungan usaha saham dan sebagainya. Oleh demikian, NPP atas keputusan secara konsensus dengan suara pada suara yang berbeza telah mengambil ketetapan bahawa saudara Azmin Ali dan Tuan Zulainah Al-Hawdi dengan ini terpecah. Jadi atas peranan yang dimainkan pada pukul malam, kesan kepada kestabilan politik, ekonomi, kesan kepada kerajaan, tindakan pengkhianatan terbuka dan bertentangan sama sekali dengan keputusan parti yang diambil di Kongres Parti, mesyuarat-mesyuarat MPP dan juga Demokrasi. Itu dua perkara yang kami bincangkan. Yang lain, kesempatan terakhir untuk bergerak ke Istana Negara kerana pertemuan beliau dengan yang Tuan Agung berlangsung pada jam 2:30. Okey, terima kasih. Itu tidak pada kesukaan kami untuk menjalannya. Kami perlu tahu berikut kepada ketua itu adalah dalam kongres ini. Proses seperti biasa, aku boleh satu gunakan tata tertib yang ambil yang membawa perpengkatan atau perkantunan. Mereka boleh mengumpulkan rakyat. Ini dinilai oleh pemerintah rakyat. Apakah terdapat pemecatan lain yang akan berlaku selepas ini selain daripada dua atau beberapa kes yang berkaitan akan disusuli dengan surat video sebab. Parti telah mengenalkan sejumlah pimpinan di semua pekat yang ikut terlibat. Juga dalam ini kena ada pembantu-pembantu yang juga semua dalam kena pasti dan itu akan disusuli dengan surat video sebab. Quite a number, we leave it to the Bagan Sikir. Keadaan sekarang adalah keadaan luar biasa. Ini adalah merupakan pengkhianatan kemampuan dan peranan yang dimainkan secara terang-terangan yang memberi kesan terhadap kestabilan kerajaan Pakatan Harapan. Jadi ini bukan proses biasa.
yang sebelah. Seperti mana yang pernah parti yang dilakukan, seorang anggota parti yang masuk pilihan raya sebagai calon bebas lawan dengan calon parti sendiri besar yang tak perlu sebab itu tahu. Jadi kes-kes yang begitu kita akan terbukti akan terus berubah. Jelas. Sekarang ni yang kita kumpulkan adalah kepada dalam parti seperti yang mana saya sebutkan. Tapi hanya dua orang saja. Sedangkan yang kita saya menyatakan itu, yang lain itu surat yang sebab. Setelah terpecatnya timbalan presiden, siapa yang akan menggantikan sebab beliau? Dia itu adalah yang dipecat dari sebagai anggota parti. Okey, timbalan presiden itu dia dipilih. Tapi dengan tidak menjadi anggota parti, ini tidak ada malah itu. Jadi dan itu perlembagaan parti dia menerangkan dengan berita terperinci berkenaan dengan kalau ada kekosongan apakah yang bertanggung itu, apakah ada parti itu saya akan umumkan balik kemudian. Tapi hari ini fokus kepada keputusan IDB soal pemerintahan. Tidak, kita tak bincang. No, tak harus. Okey. Jadi, peralihan kuasa sekarang ini, apakah ada perubahan terhadap keputusan konsensus Pakatan Harapan? Ya, dia mesti menunjukkan as of 2009 dalam surat Pakatan Harapan. Tak ada perubahan dan ajakan apa-apa. So, kehadiran kita terus pesimis. Kita tak bincang dalam MDB hari ini. Kita melibatkan soal urusan parti. Itu urusan negara, urusan kerajaan, urusan Perdana Menteri. Dan saya telah mengambil langkah-langkah yang kesesuaian. Saya tak pilih kepada pemerintah itu. Tidak, dia telah pun disetujui lebih awal. Mana istana telah berkenan untuk kesesuaian.